Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dream Maulana. Di video kali ini gua tidak bakalan mainin game. Kita akan sesuai janji, yang mana ini janjinya sudah lama, yaitu pada saat gua 1k subscriber dan baru terrealisasikan sekarang. Kenapa? Karena gua butuh waktu yang tepat, cuy. Karena di sini kebetulan lagi sepi, jadi kita bisa puas-puas lah ya. Bang, daftar tes Honkai? Enggak daftar Honkai. Oke, yang pertama ini gua enggak tahu nih. Jadi gua menurut dari ini saja ya, karakter design, sifatnya, sifat dari karakternya, terus voice acting-nya, apa namanya, seiyunya, yang keempat dari skill ya. Kenapa skill di terakhir? Karena ini tier list waifu, bukan tier list overpower atau top operator gitulah ya. Jika kalian pengen tier list Azure Lane atau apa, silakan chat atau komen bawah. Yang CN masuk kah? Iya, yang CN masuk. Ini sampai ini nih, sampai Golden Glow, cuy. Buset. Yang IN aja itu sampai 20 menit. Ini gua mungkin 1 jam. Oke, kita mulai dari Woshiguma, dari karakternya. Ini karakter. Oh iya, buat ini saja. Oke, Woshiguma dimulai dari sini. Untuk karakter desainnya, ini jujur gua agak kurang suka ya. Walaupun dia ini tinggi, mungkin 100 atau 2 meter, mungkin gua nggak tahu ya. Bahkan lebih tinggi daripada gua. Untuk ini skinnya lumayan keren sih, cuman gua kurang suka ya. Memang keren-keren, cuman nggak serak kayak dengan gua ya. Jadi ini yang pertama diabaikan. Bukan diabaikan, apa namanya, agak menurun ya dari tingkatan suka, mungkin biasa mungkin ya, mungkin masuk di golongan biasa. Untuk skill apa tadi, gua lupa dong. Dari sifatnya ini agak, wah ini gua nggak hafal sih sifatnya kayak gimana. Yang jelas ini ya berwibawa lah gitulah, berwibawa, dan emang cocok sih bagi kalian yang memwaifukan dia. Dia sangat cocok, dia akan melindungi kalian karena defendernya sangat kuat ya. Dari voice acting lumayan bagus. Untuk seiyunya ini Kiyono Yasuno, gua nggak tahu sih, yang jelas gua nggak tahu. Jadi gua masukin untuk di biasa ya. Kayak gimana caranya? Oh, dipindahkan kayak gini. Oke, jadi biasa ya. Ya betul, tegas. Ya memang tegas namanya. Oke, yang kedua, Bapak Saria. Ya Bapak Saria. Jadi mohon maaf ya kalau ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya karena gua menjelaskan seadanya saja ya. Oke, buat Bapak Saria untuk karakter desainnya ini lumayan, lumayan. Untuk skin ini, wah ini keren anjir. Dan ini juga ini lumayan keren, gua sampai beli 2 skinnya ya. Untuk Elite 2, wow, ini mantap sih Elite 2 nya. Dan dia tipikal apa namanya, healing defense healing, dan mana ini kalian sering makainya dan wajib ini dipakai buat CC ya. Untuk apa namanya, untuk sifatnya, wah ini sifatnya gua nggak tahu karena gua nggak punya DN, jadi kurang membaca ya. Lore dari ini. Pokoknya dia sifatnya kebapak-bapaan, yang mana ini yang menjaga demi Rhine Lab ya. Apalagi ini menjaga si Ifrit ya. Mungkin gua masukin di bagian suka tapi tidak cinta ya. Ini dia. Oke, untuk Skadi, wah ini nih, waduh, gilirannya Skadi langsung anjir. Oke, untuk Skadi, ini tipikal gua banget pada saat awal-awal rilis ya. Pas itu gua main di IN ya, awal-awal rilis, pas gua di IN, ini gua sedikit waifu kan. Kia Skadi, nah ini banyak nih fansnya nih. Oke, yang pertama dari karakter desain, ini sangat wow banget, apalagi bagian ininya cuy. Untuk art Elite 2 nya nih cuy, ini nih yang bikin banyak nih bergejolak nih cuy. Apalagi untuk skinnya ini cuy, sampai gua beli 2 server gua beli cuy. Ini bisa di, nah ini bisa di ini nih. Apalagi ininya cuy, mohon maaf ya. Aduh, malah kena strike dong. Nanti tolong editor, tolong disensor yang tadi ya.
Oke, buat voice actor-nya Rina Sato, gue lupa ini orangnya ini yang mana. Yang jelas ini lumayan eksentrik juga. Dan untuk ilustratornya Alkemaniak, orang Indonesia ya. Jadi gue masukin di calon selir. Mantap, calon selir pertama kita. Bukan pertama sih, ya mungkin calon selir pertama. Nah, sekarang nih. Oke, buat ini, buat si Swartz merupakan karakter yang gue suka juga. Apalagi rasnya Velin ya. Ras Velin adalah kesukaan gue ya di Arknek. Oke, buat skin defaultnya ini sangat bagus art desainnya. Gue ya, karena gue suka karakter dengan desain seperti ini ya. Apalagi pahanya cuy. Oh, ini perut lagi kan. Malah jadi review fetish anjir. Untuk art elite 2 nya paha mantap. Elite 2 nya ini paling sangat mantap anjir, paling sangat mantap. Oke, untuk skin yang pertama keluar, skin yang ini gua dari karakter desainnya ini bagus ya. Cuman gua nggak bisa beli lah ya, karena kebatasan PO lah ya, jadi kagak bisa beli. Oke, ini lebih besar anjir, ini besar loh. Berapa lingkar ini cuy? Ini kalau diukur equipment. Ini kalau gua jadi tukang ngukur pakaian atau apa ini sekitar berapa senti ya? 30 itu kekecilan cuy. Ya mungkin 30 atau 45 mungkin cuy. Oke, untuk yang ini, wah ini nih keren. Ini gua langsung beli juga nih, karena sangat mantap lah. Sangat mantap lah dilihat dari sini ya kan. Waduh, membawa ini ya kan. Apalagi bagian ininya cuy. Malah jadi review fetish lagi ya kan. Oke, artisnya itu bacanya kayak mana, Liduk. Untuk Shizuka itu gua lupa orangnya yang mana. Mungkin gua kenal, mungkin enggak apal namanya doang ya. Jadi kita masukin beliau calon selir. Sangat detail ya pak, fetish talking berbahagia. Worst, kasihan masa lalunya tuh. Ya meskipun masa lalunya sangat kelam, tapi gua akan selalu berada di samping dia ya. Oke, untuk ini Helagur karena beliau kakek-kakek dan cowok, jadi gua diabaikan saja ya. Sangat singkat, jelas dan padat. Oke, untuk Magalan, waduh, apakah ada anu Magalan di sini cuy? Untuk Magalan, karakter desainnya ini rambut pendek juga ya. Meskipun waifu gua Suguha itu rambut pendek, tapi bukan berarti gua suka rambut pendek. Malah lebih suka rambut panjang cuy. Ini enggak rambut pendek sih, ini rambut setengah lah ya. Setengah lah istilahnya. Oke, untuk ininya lumayan, dia membuka pakaiannya juga. Ini apa namanya, armor mungkin ya. Entah armor atau apalah itu, mantel mungkin ya. Dia melihat ke kanan, ada apa memangnya di kanan? Kosong cuy. Oke, di sini lumayan ya dari bawah ya. Sayangnya ini tidak nampak, jadi gua kurangi minus, jadi nilainya minus ya karena tidak nampak. Meskipun ini kurang sedikit besar, jadi agak sedikit minus ya. Oke, lanjut, mana cancelnya nih cuy? Oke, untuk bagian ini ternyata bisa digeser-geser cuy. Buat apa gua close tadi bangsat? Oke, dibuat dari untuk skin. Dia es batu atau es serut nih? Kayaknya es serut nih ya. Es yang di apa itu? Yang di serut-serut itu ya, yang biasa dijualan-jualan ini. Oke, terus ini lumayan tapi sama, enggak berubah ya. Berarti gua masukkan dia kategori suka tapi tidak cinta cuy. Mungkin biasa mungkin. Ya udahlah, kita naikkan saja. Takutnya ini kasihan cuy. Takutnya si Andri datang ya kan. Beberapa dipersingkat bang, durasinya bisa lama. Iya betul. Nih masalahnya nih, rame anjir. Oke, untuk Mostima. Waduh, Mostima di awal-awal gua mewaifukan. Sampai-sampai gara-gara dia gua main di CN ya. Karakter desain memang main bagus ya. Wah ngeblur anjir. Oke, karakter desain bagus. Oke, gua nggak ngambil karena ini sudah punya orangnya, punya channel sebelah ya. Oke, untuk karakter elite 2 nya ini agak sedikit mirip dengan operator-operator lainnya ya. Bisa dibilang ini sedikit sama ya, ya karena sama artisnya juga. Oke, untuk skin, waduh ini skinnya lumayan bagus.
Tapi gue nggak jadi memasukkan dia sebagai waifu karena ya begitulah. Jadi berkurang. Oke, gue masukin dia biasa mungkin. Ya udah, gue masukin suka aja lah ya. Takutnya marah cuy orang sebelah cuy. Oke, untuk Blaze, Blaze adalah karakter dari karakter desain. Dia adalah Felin ya, ras Felin, yang mana ras Felin ini adalah kesukaan gua ya. Oke, di mana ini dari bawah dulu cuy. Dari bawah ini lumayan, meskipun dia agak sedikit kayak gimana-gimana gitu ya. Kurang suka terhadap orang yang tidak terinfeksi ya. Jadi kayaknya kurang dia dengan gua mungkin. Tapi gua akan tetap berusaha untuk memikat dia. Elite 2-nya, nah ini sedikit keren ya. Dia untuk skillnya ini dari darah ya, dari darah. Jadi mungkin skill tadi ini gua nggak masukin ya skillnya ya. Karena di sini kita tier list waifu, bukan tier list overpower atau top operator ya. Ini sudah pasti true waifu banget. Ya hampir ya. Ruwaipu itu cuman satu orang cuy. Oke, untuk skin. Untuk skinnya ini keren. Mulai dari bawah ya kan. Waduh, perutnya juga ya kan. Ininya juga. Kebetulan juga gua suka drum ya. Suka drum. Di posisi drum gua paling suka, paling senang ya. Dari kecil gua suka main drum gitu. Oke, mungkin kita masukin true waifu mungkin dulu ya. Untuk sementara true waifu. Oke, untuk A, karena dia cowok dan juga dia sangat mengesalkan bagi gua masukin, diabaikan saja. Oke, Nian. Waduh, ini Nian. Aduh, ini segala fetis anjir. Untuk Nian, waduh, ini Nian. Untuk Nian dari bawah dulu. Dari bawah ini sedikit kurus. Mungkin bisa dibilang langsing sih, nggak langsing sih. Kurus ini, jatuhnya kurus ini. Kurusan. Karakter desain lumayan top, sangat top, bagus ya. Seperti yang lainnya juga. Untuk Elite 2-nya lumayan keren ya. Dengan posenya seperti ini. Ini pose kesukaan gua nih kalau lagi foto ya. Ini sangat memukau, sangat menggugah selera ya. Ini klepek-klepek nih, sampai Kyostin pun klepek-klepek nih dengan operator ini. Dari bawah di sini ya kan. Dari sini ya, ini memang segala fetis sih. Calon selir kah? Ya calon selir ya. Calon, wah ini nih. Cen. Aduh, Chen. Ya pasti ketahuan lah ya. Ketahuan dari thumbnailnya itu siapa ya. Dari thumbnail udah pasti ketahuan. Oke, untuk Chen. Oke, dari Chen. Chen adalah merupakan waifu pertama tuh, waifu kedua ya. Gue lupa itu. Pokoknya di awal-awal tuh gue terpikat juga dengan ini Chen. Dari awal sejak dia rilis. Apalagi dia pas jadi operator tuh ya. Oke, mulai dari bawah. Ini sama seperti Nian. Kayaknya kurusan juga. Bukan langsing gitu ya. Jatuhnya kurusan mungkin. Oke, tapi agak sedikit lebih berisi mungkin daripada Nian ya. Oke, untuk Elite 2-nya. Nah, ini juga gue sama suka ya. Sama. Nah, untuk ini cuy. Waduh, ini mantap sekali bang. Kenapa skin Chinese ini lagi bagian sininya ya kan? Astagfirullah. Bagian ininya juga, waduh, udah nungging pula ini kan. Udah siap nih disodok. Set. Mantap. Hancur. Oke, kita masukkan ke ini true waifu. Nanti kita adakan seleksi lagi ya. Adakan seleksi lagi. Oke. Buat KOB. Ini skinnya menggoda. Iya betul, menggoda memang. Skin Chen. Tah, gua lupa ini bacanya. Mohon maaf ya. Mungkin skin Nian mungkin tadi. Oke, dimulai dari sini. Dari karakter desain. Ini lumayan. Waduh, ini lebih mirror nih. Ini lebih berisik lagi nih. Dibandingkan mereka berdua tadi cuy. Untuk Elite 2-nya. Karakter Elite 2-nya dia membawa tombak ya. Tombak lah ya istilahnya. Kei-chan. Oh ya, Kei-chan ya namanya ya. Nama aslinya itu Kei. Wow, ini keren sih. Walaupun ada sedikit apa namanya? Oripati atau apa ya? Oripati kalau nggak salah. Karena dia terinfeksi ya. Oke, untuk skin. Oh ya, skin yang pertama, skin summer. Ini skin summer sedikit menggugah selera juga bagi-bagi para pencinta summer ya. Cinta summer, apalagi bagian fetis paha juga. Kasualnya, ini kasual ya jatuhnya. Ini kasual atau apa ya?
casual kayaknya. Oke, untuk casualnya ini lumayan keren, bagus. Main bagus, ini juga nampak juga untuk ori pati, apalagi yang fetish ori pati. Kita masukin suka tapi tidak cinta ya. Mohon maaf ya. Oke, untuk bagpipe. Waduh, bagpipe-nya. Kita mulai dari bagpipe. Ya, kalian lihat gua sering memakai dia di base ya. Karena ini ya bisa dibilang calon selir kita ya. Calon selir kita. Mulai dari bawah ini sangat menggugah selera. Ini sedikit. Waduh. Mantep. Mantep, Bang. Mantep sekali. Dan kayak seperti Nino cuy. Tapi ya memang sih, gua suka Nino juga. Tapi gua lebih demen Itsuki cuy. Oke, buat Elite 2 nya. Buat Elite 2 nya ini udah berapa lama nih? Kayaknya lama nih cuy. Oke, buat Elite 2 nya ini lumayan. Dan ini lebih terbuka. Dan ini melayang-layang juga ya. Aduh, sayangnya kenapa tidak mengkibaskan ke atas cuy. Kalau mengkibaskan ke atas, waduh ini lebih mantap nih. Lanjut untuk skin, waduh ini lebih terbuka lagi cuy. Dia menampakkan perut. Ini lebih, kok lebih besar juga ya. Ntar Anda makan apa cuy? Kayaknya ini banyak makan cuy. Makan batu. Iya sih, memang banyak makan batu cuy. Oke, kita langsung cepatkan saja. Untuk seiyunya gua suka juga. Dari voice act-nya juga ya. Kita masukin calon selir. Sebenarnya gua masukin juga true waifu ya. Atau mungkin gua pindahin true waifu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya siapa tuh bang? Oh ini, karena cowok jadi gua abaikan. Oke, untuk W. Waduh, W. Oke, untuk W. Mungkin dari segi desain gua sedikit suka. Sedikit suka buat W. Dari sini, ini memang lumayan bagus sih. Cuman gua agak kurang suka untuk karakter desainnya. Cuman bagus sih, bagus-bagus. Elite 2 nya tadi. Lupa dong, malah close anjir. Nah ini Yandere ya? Ya Yandere itu apa sih? Gua lupa. Pokoknya tipikal-tipikal gitu lah dah. Ini bagus sih memang. Karena seiyunya ini sama seperti Suguha. Jadi agak sedikit meningkat ya. Agak sedikit berkurang kesukaan gua dengan kayak mana sih? Agak sedikit bertambah lah ya. Agak sedikit meningkat. Skin casualnya ini lumayan bagus. Dan ini dua orang di belakang nih ya. Mudah-mudahan ini dapat rilis jadi operator. Operator limited kayaknya. Kita masukkan dia. Awalnya suka tapi nggak cinta. Karena seiyunya ini, seiyunya Ayana Taketatsu, gua jadiin fan. Oke, ngefan ya. Jadi gua ngefans sama Ayana Taketatsu. Oke, untuk Widi. Untuk Widi ini kalau mau singkat ini gua langsung cuy. Gue langsung kayak gini cuy, Widi cuy. Kalau mau singkat, jelas, dan padat cuy. Kita mulai dari Widi. Kagak bisa digeser. Bagpipe The Queen Racing. Queen Racing. Oke, untuk Widi. Untuk Widi ini lumayan keren. Dari skin 2 nya lumayan keren juga. Untuk skin. Untuk skin, waduh. Sayangnya skinnya tertutup cuy. Jadi agak menurun ya. Walaupun ini sering dipakai buat CC. Mariana Nagawa, Naganawa, nggak kenal kayaknya. Karena skinnya tertutup, jadi gua masukin suka tapi nggak cinta. Oke, masuk. Ini mungkin gua langsung saja nih. Suka tapi nggak cinta. Oke, Rosa dari desainnya, karakter desainnya ini lumayan elegan, lumayan elegan. Ini cocok sekali buat kalian yang pecinta-pecinta elegan-elegan ya. Oke, untuk Elite 2 nya waduh lumayan nih. Posenya ini lumayan enak kan. Oke, untuk skin, waduh ini jadi kayak princess ya. Cinderella kayak gitu cuy. Aduh ini jam berapa cuy? Set, hampir mau sejam anjir. Ini masih lama loh. Astagfirullah, banyaknya masih. Oke, kita percepat saja lah cuy. Ojo sama, ya betul Ojo sama. Oke, kita masukin ini. Waduh, sejuran. Kalau gua jadiin calon selir, bahaya cuy. Jadi gua masukin di sini saja. Oke, untuk sejuran karena gua agak kurang suka loli ya. Kurang suka loli. Jadi gua skip saja. Walaupun gua suka ini nih. Suka backgroundnya cuy. Bukan suka karakternya cuy. Suka backgroundnya. Ini keren sih. Kayak gimana gitu cuy. Oke, untuk Thor karena beliau ini sering tornifikasi ya. Gua jadiin biasa saja ya. Waduh, ada apa nih? Waduh, cuni semua cuy. Oke, waduh ini nih.
Ini nih, segala fetish banget. Ini the true banget cuy. Kayaknya bakalan jadiin mainan cuy. Tapi gak usah lah cuy, kasian cuy dijadiin mainan tiap hari. Oke, untuk uniqueness dari segi ini sangat montok ya. Ini lebih montok sekali cuy. Ya sesuai lah ya, ini anaconda cuy. Kayaknya gua butuh minum kayaknya. Untuk ini skinnya ini, waduh montok sekali cuy. Montok sekali. Melihat ke belakang pula nih, ini bisa dibilang kurang bahan ya. Kurang bahan. Apalagi ini, waduh. Ini malah di overpower di bagian dadanya cuy. Lebih makin mantap nih. Ntar guys, gua mau ke bawah dulu ngambil minum. Jadi kita masukin di true waifu dulu ya. Oke, capek juga ya ngomong-ngomong cuy. Berbicara tanpa henti-henti. Oke, kita lanjut kembali. Surti. Waduh, Surti. Aduh. Ini Surti masuk tipikal gua juga cuy. Dari karakter desain. Dari karakter desain ini montok juga. Bagian sini apalagi ya kan. Waduh, ini ketat-ketat gini. Mantap cuy, ketat-ketat gini cuy. Oke, untuk bagian sini, waduh, ini lebih elegan lagi cuy. Waduh, walaupun dia Himedere ya, Himedere. Bagi kalian yang nggak tahu Himedere itu apa, yaitu adalah karakter dere-dere, cuman dia lebih putri-putri gitulah. Dia menganggap dia ini putri gitulah. Ya. Kayaknya dia merendahkan orang kayaknya. Untuk skin bajunya, ini yang skin collab sih, skin collab. Dari bawah ini sangat mantap ya, sangat mantap. Lagi ini, waduh, keren ya. Aduh, hampir lagi nampak. Oke, kita percepat saja ya, karena ini ramai masih cuy. Oke, kita masukin true waifu. Shit, untuk karakter desainnya ini lumayan bagus. Keren juga, gua suka juga. Wah suka, ini mirip kayak Mordred ya. Mordred, kalian nggak tahu Mordred kah? Mordred itu saber dari Fate Apocrypha ya. Untuk skinnya baru dapat satu. Bentar bang, ini kan ini gede cuy. Kita lihat skinnya, kok di nerf anjir. Ya positive thinking, mungkin ini kaosnya ini lebih besar mungkin ya, jadi nggak kelihatan ya besar atau kecilnya itu. Oke, kita suka tapi tidak cinta. Oke, buat karakter Blemishine. Ini Blemishine dari karakter desainnya ini lumayan oke. Apalagi kayak gini ya kan. Oke, lanjut untuk skin default. Untuk art edit 2-nya, wah ini keren. Ini kuda apa nih? Pegasus kah? Kayaknya Pegasus. Oke, lumayan. Ini kayak kesatria-kesatria gitu ya di luar sana ya. Untuk skinnya, waduh, ini skinnya sedikit menggoda cuy. Cuman agak sedikit seram sih yang melihatnya ya. Ini celak matanya nih. Agak kayak gimana celaknya nih. Untuk Kanana Jawa, gua ngefan juga. Jadi kita masukkan dia sebagai fan ya. Untuk Rosmontis, ini kayaknya masih loli ya. Masih berapa umurnya nih? Ini masih kecil cuy. Masih belum 18 tahun kayaknya. Tapi gua nggak berselera ya, karena agak sedikit loli gitu. Untuk skin, dia udah punya skin ya? Oh iya, skinnya belum dapat. Tolong, Hypergrip, tolong buatkan skinnya nanti ya. Siapa tahu gua bisa naikin, meningkatkannya ya. Dari suka tapi, dari biasa menjadi suka tapi nggak cinta. Atau mungkin jadi calon selir gitu ya. Tolong Hypergrip ya. Oke, jadi gua suka tapi nggak cinta ya. Oke, lanjut ke Murrock. Murrock dari segi Elite 1. Art Elite 1-nya gua buat apa cuy? Apa yang mau dilihat cuy? Ini armor semua anjir. Apalagi ini badak lagi. Ini bentuknya kayak gimana lagi. Absurd. Untuk art elite 2-nya, dia sudah membuka pakaiannya. Walaupun match-nya dalam battle-nya masih tetap pakai armor. Wah ini apa anjir? Mengerikan. Jadi agak sedikit ngeri. Gak jadilah gue masukin waifu cuy. Oke, buat skin summer. Waduh, skin summer memang... memang goblok memang ini skin summer anjir. Memang parah anjir skin summer. Apalagi Azure lanjut. Oke, skin summer memang mantap ya. Mantap skin summer. Saya suka summer. Jadi kita masukin calon selir ya. Calon selir mungkin. Ya, calon selir kita masukin.
enggak dong, ke fan saja lah. Untuk Tiger Mountain alias ini Tai Lung, karena dia cowok dan Fury gua abaikan saja. Untuk Arceto, Arceto anaknya Mas Gilang. Oke, untuk Arceto, Arceto ini Biarawati, Biarawati Nun, jika kalian fetish Nun silakan mewaifukan beliau. Oke, dari skin ntar, ini warna matanya beda ya. Oke, untuk ini lumayan ya, Mas Gilang, mantap mas, ajarin saya ngambar mas. Oke, untuk ini Elite 2 nya ini mantap sekali, mengibaskan roknya ini cuy, mengibaskan roknya cuy. Oke, ini hampir nih, ini kalau mengibaskan lagi ini bisa nampak. Oke, untuk skin dia jadi idol lah. Dia ke mana ya? Ngefan calon selir. Aduh, bingung juga. Suka sih. Ya, suka. Suka tapi nggak cinta ya. Betul. Suka tapi nggak cinta. Signing sih. Oke, untuk signing, jujur gua kurang suka. Mohon maaf ya kalau kalian mewaifukan signing. Gua kurang serak dengan signing. Ini memang bagus ya, apalagi bagian ininya cuy, sangat menggugah selera juga, tapi gua kurang serak ya. Jadi gua masuknya di kategori biasa ya, biasa. Untung enggak diabaikan. Minum guys. Oke, untuk ini siapa namanya? Nakitinggal. Untuk karakter desainnya dari bawah ke atas ini lumayan. Untuk Elite 2 nya sama juga lumayan. Skin Halloween tidak ada yang perlu dikomentari, jadi gua masuknya langsung biasa doang. Mohon maaf. Oke, untuk Ifrit, aduh ini kalau mau cepat langsung biasa ini cuy. Ini lebih barbar anjir. Hati-hati kalau kalian mau waifukan dia. Ini barbar cuy. Barbar, mungkin di kasur nih lebih barbar mungkin. Oke, untuk skin yang pertama, skin dari Summer. Ini skin Summer lumayan ya. Aduh, cuman ya sedikit barbar jadi agak kurang. Aduh, jadi lapar lah cuy. KFC, tolong email KFC. Oke, kita masukin ke biasa doang. Mohon maaf ya. Heija, ini waifunya si ini nih, waifunya Rizky Japan. Oke, untuk Heija, Heija juga termasuk karakter loli ya. Untuk karakter loli, untuk skin Elite 2 nya senpai wajah. Teringat senpai terus, biasanya voice act nya itu senpai, senpai. Oke, untuk Elite 2 ini skin summer nya yang mana ini, waduh waduh, tanpa bawa anu, ini ada domba ya kan, domba atau biri-biri ya, sama lah ya. Ini kenapa ada gelang ya, ada gelang bawah kaki. Oke, untuk dari celananya motifnya ini kayak taplak meja. Mohon maaf, skinnya nimbahkan sampai hampir tidak diperdulikan oleh mamanya sendiri Anmi. Nah, hampir nggak diperdulikan Anmi. Oke, gua masukin suka tapi nggak cinta. Oke, dimulai dari Aprupai taplak meja. Ketimbang dia nggak ada skin lagi selama tahun lagi, ya lumayan lah ya, walaupun taplak meja. Ini kayaknya waifu channel sebelah nih. Kita dari Elite 2 nya dulu. Oke, ini biasa doang bagi gua ya. KFC juga ya. Ini KFC juga ya kah? KFC ya? KFC kah? Oh iya, KFC ini cuy. Ini KFC ini tulisannya. Skin KFC. Yang mana ini tidak ada rilis di server IN. Oke, gue masukin langsung ke biasa doang. Mohon maaf. Oke, Ajimu. Ajimu, Angelina Ajimu. Oke, dari skin Elite 1 lumayan. Untuk Elite 2 nya ini sedikit menggugah selera juga. Lumayan montok juga ya. Untuk skin, dimulai dari skin ininya dulu. Waduh, ini gue suka cuy. Duh, ini apalagi cuy. Suka apalagi naik ke atas lagi ya kan. Waduh, ini anu ya, mahasiswa ya, mahasiswa kalau nggak salah ya. Untuk skinnya ini juga lebih mantap juga ya, skin summer itu memang mantap cuy. Gua nggak bisa komen lagi itu, skin summer memang mantap. Aduh, true waifu atau calon selir. Oke, true waifu. Oke, Silver S, karena beliau laki-laki jadi mohon maaf bang, anak didikannya Kalsit. Mana Red? Red, dimanakah kamu? Red, malah bawaannya pengen minum cuy, pengen minum. Ternyata banyak ngomong jadi pusing kepala. Oke, untuk Red ini lumayan. Dari segi art desainnya keren, gue suka, apalagi ininya juga. Ini lebih, makin lebih suka lagi.
menurut gue. Oke, gue mungkin suka tapi gak cinta. Ini gue langsung abaikan saja loh, biar cepat ya. Ini gue abaikan. Ini mohon maaf ya, gue baik. Biasa doang. Udahlah, gue langsung saja lah, suka tapi gak cinta. Oke, untuk ini, waduh, ini memang sih. Oke, untuk Proven, waduh, ini mantep-mantep nih. Ini kalau ada Bang Doni Gunawan di sini, ini waduh. Ya, Proven. Oke, dimulai dari ke Proven. Bawahnya nih, waduh, ini kayak Skadi cuy. Di bawahnya. Oke, ini lumayan juga. Oke, lanjut ke Elite 2. Elite 2, waduh. Oh, nampak nih. Mantap sih. Oke, untuk skin, waduh, skin Summer udah nggak ngotak. Udah pasti ajib. Mantap. Untuk skin yang baru saja rilis di server EN, ini lumayan keren ya. Lumayan keren, ini kayak apa nih? Yang ada di Avenger gitu loh. Oke, gua masukin dia galon selir ya. Karena gua suka, apalagi ekornya itu yang sangat empuk sekali ya. Kayak Senko. Oke, untuk Blue Poison, waduh, ini waifunya Chendrose. Udahlah, gua langsung saja ya, biar mendurasi waktu. Oke, ini biasa doang. Untuk Firewood biasa doang. Meteorit, kayak gua yang penting-pentingnya saja ya. Karena tadi disebutin juga beberapa, di skip saja bang. Singkat maksudnya. Meteorite, dari segi desain ini sangat mantap sekali. Stalking-stalking ya. Stalking-stalking, waduh. Ini lebih mantap lagi lekukannya loh. Oke, mantap sekali, Mbak. Mbak, ini Mbak. Sangat mantap, Mbak. Oke, apalagi ini mantap, ajib sekali, cuy. Ajib. Ini gua pun sampai beli nih, walaupun sampai ngutang. Ini gua masuk calon selir. Mafu-mafu. Bangkai pesawat itu, Bang. Oh, bangkai pesawat. Kok aneh ya bangkai pesawatnya? Terus apalagi? Platinum. Aduh, ini platinum banyak yang suka juga nih. Tapi gua enggak jadiin waifu sih. Walaupun ini keren juga nih. Desain artnya, look skin Elite 2 nya juga sama, bagus, keren memang. Ini agak, ya keren, memang keren sih. Cuman gua kurang serak juga sih. Jadi gua masukin, walaupun ini gak usah lah, gak usah diungkit-ungkit lagi lah. Oke, jadi gua suka tapi gak cinta. Oke, selanjutnya Pramanik. Waduh, ini adiknya, ini nih, saya biasa doang. Adiknya Silver S. Untuk efek ini sangat mantap sekali. Apalagi, waduh, tahuan ya fetish gua seperti apa ya. Fetish gua kayak gini nih cuy. Efek ini usagi kelinci. Untuk art Elite 2 nya, waduh, ini keren anjir. Waduh, ini kalau kalian tipikal masokis ini pasti sangat enak ini ya. Please, Hyper Grip tolong rilis juga ini skinnya ya. Kasian cuy, efeknya cuy. Calon selir Istina gua langsung saja ya, mohon maaf ya. Biasa doang ya. Oke, untuk ini siapa namanya ya? Lupa ini namanya siapa. Pokoknya gua biasa doang. Oke, untuk ini idol kita. Idol true idolnya ya. Walaupun tidak mencerminkan idol juga sih. Ya, mencerminkan idol sih. Ya, untuk ininya bagus, walaupun agak sedikit terbiasa, agak biasa doang. Oke, ini juga, ini rasnya apa sih? Rasnya unknown cuy. Ini di sini kayak ini, pas di sini malah panjang cuy. Ini juga, ini skin anunya memang mantep. Oke, kita masuk. Ya udahlah, gua suka tapi nggak cinta. Oh, ini pun juga sama. Ini kurang lebih sama. Udahlah, suka tapi gak cinta lah. Ini si Franka ya. Ini masih belum pernah cuy. Belum pernah muncul di sini. Karakter desain Franka memang ajib juga. Sama seperti si Sefek ya. Dan Meteorit stalking gitu. Untuk Elite 2 nya juga stalking. Dan ini masih belum dapat skin ya. Semoga skin summer ya. Please, skin summer. Oke, untuk Skadi. Ya betul, Skadi. Siapa ini? Specter. Gua langsung saja. Gua biasa doang. Ngeri anjir. apa tuh? Oh, selamat datang Nopal Parani anjir. Selamat datang Bang Nopal. Mantep bang. Weh, ada lagi anjir. Apa tuh? Yemot juga nih anjir.
lucu. Kita naikin dia, suka tapi tidak cinta, karena lucu juga harimaunya. Karena beruntunglah karena ada harimau. Kalau tidak ada harimau itu tadi mungkin jadi biasa. Oke, untuk ini Lapi gue langsung saja lah ya, masuk ke fan-nya. Lapi suka tapi enggak cinta. Oke, selanjutnya Ner. Di sini Ner gue dari karakter desainnya memang bagus, keren, gue suka. Tapi gue enggak mau jadiin ini malah Ner alternya cuy. Ini keren, ini kayak kesatria-kesatria gitu. Gue merasa sedikit aman kalau ada Ner di sekitar gue ya. Oke, untuk skinnya ini sangat mengugah selera ya. Memang mantep, memang skin summer. Jadi gue kasih dia fan, ngefan. Oke, untuk list arm gue langsung saja. Mungkin gue... biasa doang aja lah. Ini juga biasa, Vulcan. Ini Texas juga biasa juga. Mohon maaf. Ini juga biasa juga. Ini siapa namanya nih? Oh, Croissant. Dilewatin. Croissant. Oke, untuk Granny. Waduh, Granny. Anaknya masih hilang lagi. Untuk Granny, waduh. Desainnya sama ya, seperti Kadi. Halo Bang, ya. Halo juga Bang Algordion Aster Candy. Selamat datang Bang. Peliharaannya mountain sama seperti Skadi, cuman bedanya ini di luar. Kalau Skadi kan di dalam sini ya. Oke, untuk elite 2 nya lumayan keren, kayak megang tombak gitu ya, memang tombak sih. Oke, ini kayak kuda lumpih. Oke, mantap, gua masukin dia, suka tapi tidak cinta. Oke, untuk Swire, waduh Swire nih gao. Oke, ini pasti nih coy, pasti true waifu nih coy. Mana gaul kita? Oke, karakter gua yang paling gua suka Wire. Oke, kita langsung saja. Ini untuk ini lumayan mantap ya kan, dari bawah ke atas. Waduh, ini juga karena gua suka ras felin juga. Ini harimau ya, harimau. Yeah, harimau jatuhnya. Harimau apa ya? Harimau yang dilindungi itu ya kan. Terus skin apa lagi deh? Main mantap nih skinnya. Halo Bang, mantap nih Bang, keren nih. Oke, kita masukkan karena suka, gua suka juga suaranya. Dokta Gao nan cantik, suka gurau nih, kabur gurau dengan Dokta Glausus. Gua langsung saja ya, suka tapi nggak cinta. Karakter desainnya memang bagus buat Glausus. Ceylon anak buah, bukan anak buah. Teman dekatnya si Swartz, gua biasa doang. Astesia, mohon maaf, gua biasa doang ya. Untuk Flambinger karena laki-laki gua enggak abaikan. Ini juga laki-laki gua abaikan. Ini biasa doang. Breeze. Ini biasa doang. Ini juga biasa doang. Ini karena cowok gua biasa doang. Ini suka gua. Untuk Red ini keren, mantap ya. Dari karakter desain mantap, please Yostar, Yostar si Hypergrip tolong buatin juga ini skinnya ya. Kalau anda buat skinnya, Mbah Kojim akan sangat senang ya, karena ini waifunya Mbah Kojim. Terima kasih. Oke, kita jadiin suka tapi nggak cinta. Oke, Broka gua abaikan saja. Oke, ini awalnya ini hampir calon seller sih. Oke, ini dari sini main mantap. Kita lanjut ke elite 2 nya. Oke, nungging-nunggingnya kan, lekukannya, waduh mantap juga. Ini juga, waduh ini montok juga ya. Oke, untuk ini, wah ini keren sih, kayak elegan-elegan gitu aja. Itulah sebabnya gua beli skinnya ya, karena elegan gitu. Oke, jadi gua masukin dia di mana tadi? Di mana dia? Oke, karena calon selir, tapi gua agak menurun, sedikit menurun. Jadi gua suka tapi enggak cinta ya. Lumayan banyak nih. Oke, untuk Snow Sen gua biasa doang. Apalagi Hung, ini Hung berapa kali kena spook? Sampai belasan kali. Hampir 10 mungkin. Gua lupa. Lazy gua biasa doang. Snow Sen. Bibek. Oke, Bibek biasa doang. Oke, ini siapa namanya nih? Gua biasa doang karena cowok. Abaikan maksudnya, karena cowok. Aduh.
capek juga cok, ngomong tanpa berhenti ya 1,5 jam cok. Masih banyak lah. Masih banyak anjir. Oke, ini gua masukin suka tapi enggak cinta ya. Karena agak ngeri juga, cuk. Agak sedikit ngeri ya, karena dia ini loli, cuk. Berbahaya, cuy. Gua takutnya ketangkap nanti. Oke, untuk ini Tilopsis, gua sedikit suka karakternya, apalagi Irahase adanya. Itu yang gua paling suka. Yang paling gua senangi dari Tilopsis. Sidoroka gua awalnya biasa doang karena ada skin ininya, karena ada skin summernya, jadi gua naikin ya, jadi suka tapi tidak cinta. Siapa nih namanya, gua lupa. Yang jelas dia baik kan. Ini juga gua biasa doang. Tsukinogi gua biasa doang. Ini juga gua biasa doang. Ini gua lupa siapa namanya. Ini karena cowok gua abaikan. Ini cowok juga gua abaikan. Ini Eren Yeager. Ini siapa namanya? Polinik. Gua suka tapi gua enggak cinta. Oke, ini adiknya Biswak. Carnelian Biswak. Yang Biswak gua suka juga dari karakter segi desain, gua suka. Apalagi karakter desain skinnya itu ya. Sumpah, cuk. Ini habis ini gua langsung rehat anjir. Capek, cuk. Keren, mantap. Gua agak sedikit suka apalagi yang coklat-coklat gini, ada daya and strength. Daya tarik tersendiri ya, yang warna coklat-coklat kayak gini cuy. Oke, gua masukin calon suka aja lah ya. Suka tapi enggak cinta. Oke, karena cowok anda diabaikan. Ini biasa doang. Ini, aduh, rencananya gua mau biasa doang cuy. Tapi takutnya ada anu aja, ada orangnya aja. Jadi gua suka tapi enggak cinta. Oke, untuk ini. Andriana, hampir namanya Andana, kayaknya sama dengan gua nickname-nya Andriana dengan Andana ya. Oke, ini mungkin gua biasa doang. Mohon maaf. Meskipun anda bercosplay sebagai dia, gua masukin tier list biasa doang. Ini juga mohon maaf ya, biasa doang. Ini juga biasa doang. Ini siapa nih? Gak kenal gua. Ini karena cowok jadi gua abaikan. Ini cewek ya? Ini cewek atau cowok cuy? Kalau cewek gua biasa doang. Enggak kenal ini cowok kayaknya. Ini gua biasa doang. Ini biasa doang. Oke. Wara-wara warparin. Doktaka intinya. Oke, waifu. Masuk dari sini. Ini skinnya gua sering langsung gua beli gitu skinnya cuy. Oke, apalagi ini gratisan juga. Mungkin gua masukin calon selir ya. Bentar, calon selir kita. Ini Broka, Austa. Oke, ini Tante Zofia, mantep betul ya. Dari karakter desainnya. Sumber-sumber ini cuy. Apa namanya itu, fetis. Oke, ini sedikit. Waduh, kayak gimana ya. Oke, untuk Elite 2 nya ini main mantap. Apalagi bagian ininya udah pasti no comment lah gue ya. Karena gue fetisnya di sana ya. Dan untuk ininya juga. Ini juga mohon jangan di strike ya. YouTube, mohon jangan di strike ya. Oke, gue masukin ke... ya, ngefans aja ya. Gue ngefans cuy. Fan sama beliau, cuman gua enggak mau jadi dia calon, jadi masuknya jatuhnya ke ngefan doang ya. Aduh, mulai pusing cok. Apa jangan-jangan bikin kopi aja kali. Whisperen. Oke, Whisperen gua suka tapi enggak cinta. Gua masukin di atasnya saja ya. Ini kayaknya gua kecilin aja kali ya. Kecilin kuda nungging. Untuk Kafkan itu operator dari Rainbow Six tuh. Kafka mungkin. Kafka biasa doang. Ini juga biasa doang. Ini, aduh masih ini cuy. Nge-lag. Untuk skinnya Elite 2 nya ini sama seperti Arseto, yang mana itu dia mengibaskan roknya ini ya. Ini kalau tolonglah ke bawah lagi. Biar bisa nampak gitu loh. Ini kalau nampak lagi ini bisa jadi waifu. Bisa jadi waifu.
Oke, gua masukin mana tadi ya? Suka tapi nggak cinta. Tuh yeah, gua biasa doang. Amia, gua biasa doang, tapi karena dia adalah heroin kita. Karena takut juga kalau gua nyebut biasa doang, takutnya dia marah, anjur. Takutnya marah, jadi gua suka tapi nggak cinta. Kasian pula, ya kan? Kayaknya gua bakalan dimarahin sama Amia nanti. Ini siapa? Siapa? Lupa namanya. Nightmare. Oke, Nightmare gua suka tapi nggak cinta. Skyfire. Untuk skin dan elite 2-nya lumayan keren. Untuk skin ininya, skin apa namanya? Skin summer-nya ya udahlah, no comment. Jadi gua naikin suka dengan suka tapi nggak cinta. Oke, untuk Rope gua biasa doang. Untuk Xiao gua biasa doang. Untuk ini juga biasa doang. Untuk ini juga biasa doang. Untuk ini gua biasa doang. Walaupun dia kalian kayak gimana-gimana gitu, gua biasa doang. Walaupun dia villain cuy, gua biasa doang. Deep Color gua biasa doang. Tentakel, gua agak kurang suka. Oke, Ifrit. Pokoknya siapalah itu, gua biasa doang. Ini untuk Dogo kita, Inspektur Doberman, gua biasa doang. Estil lumayan keren. Main bohai juga nih, dari segi ini. Ini juga montok ya kan. Meskipun dia terinfeksi juga ya. Ini tangan. Ini krokodil ya. Buaya. Ngeri juga cok, buaya. Oke, untuk elite 2 nya gue agak sedikit kurang sih ya. Untuk elite 2 nya ya, gue lebih suka ininya sih. Art default. Tolong hypergrip, tolong beri skinnya juga ya. Oke, kita jadi naikin salah orang. Suka tapi gak cinta ya. Oke, untuk Bee Hunter gua biasa doang. Ini karena anda cowok jadi gua abaikan. Ini mouse lumayan unik, apalagi suara yang kiah. Gua suka tapi nggak cinta ya. Untuk Frostlip dari segi desain ini lumayan, tapi gua nggak suka jadi gua biasa doang. Untuk Matoimaru gua masukin suka tapi enggak cinta. Gua suka art desainnya juga. Oke, ini juga gua biasa doang lah ini. Ini juga gua biasa doang. Ini apalagi ini gua abaikan ya orang. Ini biasa doang. Ini cowok ya kan? Cowok atau cewek cuy? Kalau cowok gua biasa doang nih. Gua abaikan nih. Kalau cewek gua biasa doang. Oke, untuk ini gua biasa doang. Ini gua biasa doang, tapi lumayan unik dan gua sering pakai juga, dan ada unsur ekstrinsik atau unsur tersendiri ya. Jadi gua suka tapi enggak cinta. Ini siapa nih? Gua biasa doang lah. Ini Scavenger gua dulunya biasa doang, tapi gua sekarang lama kelamaan gua semakin suka dengan dia ya, walaupun tidak cinta. Oke, untuk ini gua biasa doang. Ini apalagi gua abaikan. Ini biasa doang. Umbriel biasa doang. Ini juga biasa doang. Ini Melon. Siapa Melon? Tage. Gua biasa doang ya, Tage ya, mohon maaf ya. Ini gua juga biasa doang. Ini gua suka karakter desainnya, jadi gua suka tapi enggak cinta. Ini terus, ini Podenko. Podenko dari skin dia berapa banyak skin ya Podenko? Mungkin gua beri suka ya. Suka tapi enggak cinta ya. Oke, untuk ini Polinik klik biasa doang. Untuk ini suka tapi enggak cinta. Alasannya kenapa? Ya karena ya gitu ya. Karena ini nih yang membuat gua menjadi awalnya dulu biasa doang jadi suka karena skin summer. Yang lain itu pasti skin summer yang bisa bikin naik ya. Oke, untuk Mas Jaye gua biasa doang. Ini gua biasa doang. Ini gua abaikan meskipun sayunya Kirito, ini gua juga biasa doang. Ini Jaki, gua suka sama desainnya, gua tapi enggak cinta. Untuk ini siapa namanya nih? Pinecone gua biasa doang. Pinstock gua biasa doang. Mireh,
Mireh gue biasa doang. Gavial gue biasa doang. Tapi karena art-artnya bertebaran di luar sana dan itu sangat memukau mata gue ya. Jadi gue suka tapi gak cinta. Oke, untuk ini gue biasa doang. Hazi, ini bang boleh minta add friend di Aknek gak? Boleh, silakan. Kalau gak salah itu kurang satu orang lagi tuh ya. Silakan Andana 5009 kalau gak salah gue. Hashtagnya itu ya. Bintano gue naikin jadi suka tapi gak cinta. Aduh, wow ini lumayan nih, hampir sedikit. Ini buat ini budak kita, budak-budak. Duduknya orang budak ini. Jadi gue, aduh gak mikir juga nih cu. Skinnya lo itu loh, skin gue jadi suka aja loh. Oke, ini gue biasa doang. Ini gue biasa doang, mohon maaf Kirsten. Ini gue biasa doang. Ini gue abaikan karena cowok. Ini biasa doang. Ini gue abaikan karena cowok. Ini juga sama. Ini gue biasa doang. Ini juga biasa doang. Ini biasa doang. Ini gue abaikan karena dia trap. Karena kalau dia cewek, gue mungkin jadiin dia suka atau mungkin jadi calon selir. Kalau dia cewek, tapi karena dia trap, jadi gue abaikan. Oke, ini biasa doang. Lava biasa doang. Kalau lava purgatory mungkin gue suka tapi gak cinta. Ini juga biasa doang karena cowok. Ini biasa doang. Ini tapi kalau ini versi yang ininya mungkin gue naikin gini. Suka tapi gak cinta nanti. Oke ini biasa doang. Ini biasa doang. Ini biasa doang. Ini gue abaikan. Ini abaikan. Maksudnya diabaikan tadi semuanya. Ini abaikan juga. Ini abaikan juga. Karena robot ya. Abaikan juga. Abaikan. Das. Masa diabaikan dong. Biasa. Masa diabaikan. Karena dia sedikit montok. Saudara Nian. Jadi suka. Tapi. Aduh. Gue lu mikir bingung ini ya. Suka lah. Suka tapi gak cinta. Oke. Saga. Saga. Untuk Saga gue biasa doang cuy. Enggak, gue suka sih karakter operatornya. Jadi suka tapi enggak cinta. Oke, untuk lava purgatory. Yang awalnya ini lava jadi biasa doang. Jadi suka tapi enggak cinta. Karena skin Chinese-nya ya. Untuk ini Mr. Nothing karena Anda nothing. Jadi gue biasa doang. Untuk Tante S, Nyonya S, Anda suka tapi enggak cinta ya. Mohon maaf ya Tante. Ini juga karakter ini si siapa namanya Rose Blitz gua abaikan karena cowok ya. Mana Blitznya? Oke, Blitznya Tachanka. Dan ini gua suka, mungkin gua jadiin calon selir saja karena gua suka dari karakter desainnya juga ya. Buat si Todipon, Tochan ini keren anjir. Tochan mantep anjir. Udel pula keren. Semoga dapat skin ya. Cepat dapat skin. Heavy rain gua biasa doang. Ini karena cowok gua biasa doang. Ini Akafuyu. Fuyu. Skadi sama seperti Skadi biasanya. Mungkin gua jadiin calon selir mungkin. Untuk ini biasa doang. Kalsit. Ngeri juga ya, takut dia marah cok kalau gue taruh biasa cok. Jadi gue suka tapi gue nggak cinta tapi marah juga. Oke, untuk Carnelian udah pasti masuk waifu ya. Ini nanti dianuin lagi nih, diseleksi lagi nih yang mana dijadiin calon selir passenger, dimasukin calon apa tuh, calon selir rusak. Bagus tuh Gladia bang, beda orang, beda anu ya, beda naluri, beda selera. Ini siapa nih namanya? Gua lupa. Biasa doang. Ini gua suka tapi gua enggak cinta. Ini Indigo. Ini sering anu ya. Horor mungkin ya. Anaknya Indigo banget. Biasa doang. Ini juga biasa doang. Chen sama ya seperti yang lainnya. Namanya juga Chen pasti udah sama ya. Ini karena dia cowok jadi gue abaikan. Ini cewek Lapluma mungkin gue jadiin calon selir kali ya. Ya calon selir. Ini karena cowok gue abaikan.
ini Sahilis karena Tomat Suharuka, jadi gue anunya ke fans ya, ke fan. Gua ngefan ya. Oke, ini si Marbleberry dari karakter desainnya lumayan bagus. Gua juga suka. Jadi gua masukin di sini saja. Ini ya udahlah. Gua ini saja lah. Takut kebanyakan ngomong pula nanti. Nih, biasa doang. Ini gua masukin fans ya. Gua enggak mewaifukan, tapi gua ngefan. Ini juga suka tapi enggak cinta ya. Ini juga sama sih seharusnya. Mana tadi? Mana orangnya tadi? Mana? Partut. Gigi jauh. Suka tapi enggak cinta. Oke, karena anda cowok, abaikan. Ini biasa doang. Ini cowok cewek ya? Duh, gue lupa. Ini biasa doang. Ini robot, jadi abaikan. Cowok, ini biasa doang. Ini biasa doang karena nggak tahu. Ini abaikan. Ini dari karakter desainnya enak, sangat mandang enak. Jadi gue suka tapi nggak cinta ya. Oke, untuk ini mantep nih. Ini fetish gue juga cok. Jadi calon selir. Ini abaikan. Ini dari karakter desain nih mantap sih, gua suka tapi nggak cinta ya. Oke, untuk ini suka ya tapi nggak cinta. Ini mantap juga, mif gitu ya. Oke, golden glow gua dari karakter desainnya enak, mantap juga tapi gua nggak cinta. Oke, untuk ini dari karakter desain, oke gua masukin dia jadi naik ya, meningkat jadi suka tapi masih belum cinta. Untuk elite 2 nya itu, waduh lebih mantep anjir. Ini apa nih, hama kah? Lama ya, gue lupa namanya. Oke, jadi calon selir, masukin jadi calon selir. Terus siapa lagi? Udah selesai, itulah dia. Oke, untuk ini kita akan, ini true waifu nih cuman satu orang cuy, true waifu itu satu orang. Only, pokoknya intinya only one person ya. Jadi kita mulai. Waduh, gue bingung nih dari mana dulu nih. Di antara ini siapa yang gue harus pilih nih? Namanya waifu itu harus punya satu cuy. Ini calon selir. Oke, yang paling diturunkan adalah ini dulu. Surti gue turunin. Terus karena dia Himedere ya, agak sedikit ribet ngurusnya juga. Bakpep ini makan batu pula ya kan. Waduh, ini nih snack nih, ngeri juga cok. Hajimu gue turunin. Hajimu ini menggoda cuy. Karnelian menggoda cok. Ini karena sama, jadi gue pilih yang ini versinya ini saja dulu. Oke, untuk sisa 4 orang nih. Yuk, sisa 4 orang nih. Siapakah? Saatnya Ade memilih di antara keempat orang ini. Oke, gua suka Velin. Gua ras Velin gua suka. Ras naga juga gua suka. Nih, kambing agak ya jadi kurang, jadi turun ya, mohon maaf ya. Oke, sisa 3 orang ini nih. Sisa 3 orang ini aja. Gua minum dulu ya. Capek, cok. Dari tadi. Buset, teoris waifunya 2 jam. Jam berapa sekarang? Jam 10. Oke, di sini gua perjelas lagi. Mana zoomnya ya? Oke, untuk bless. Untuk bless. Bless tipikal gua juga. Untuk bless tipikal juga gua. Gua suka kucing. Meskipun ada yang lainnya lagi ya. Tapi karena dia lebih memilih si ini, kamannya ini, si siapa namanya? Greater. Jadi gua turunin jadi calon selir. Gua nanya dulu sama true waifu gua nanti itu ya. Oke, sisa 2 orang. Nih kalau bisa 2-2 cok. Nih tapi karena harus satu ya. Karena harus satu. Untuk swear gue suka swear sundere ya kan. Ini Chen juga sundere cuy. Juga sundere. Nah ini sama juga nih mereka dua. Sifatnya balance cuy. Swear suka sedikit mengacau. Bukan mengacau ya. Ya sedikit iseng lah ya dengan dokta ya. Kayak dokta gao gitu ya. Sedikit dikejutkannya gitu ya. Walaupun gue sedikit suka sih kadang-kadang ya. Untuk Chen, dia agak sedikit
Ya, walaupun dulu itu agak sedikit ribet, ternyata makin lama dia semakin membuka hati, membuka hatinya kepada gua. Tapi walaupun begitu, gua tetap kayaknya gua turunin saja dia. Kenapa? Karena dulu gua nyari dia sampai berapa lama tuh? Sampai berapa? Ya, pokoknya gua nyari dia dulu waktu itu sampai gua nyari si Unictis nih. Sampai gua nyari Unictis, malah nongol dia anjir. Astaga, setelah gua tolak malah pengen rujuk balik anjir. Gara-gara itulah gua marah ya. Jadi gua turunin saja. Jadi true waifu kita. Ini urutin juga. Diurutin ya. Oke, mungkin itulah ya. Oke, jadi itulah dia guys. Dari ini gua ya, tier list gua. Tamat sudah 2 jam cuy. Pasti gau. Yoi, pasti gau. Jika bisa 2, kenapa harus 1? Sungguh panjang cuy. Sungguh panjang. Ini udah habis ya kan. Bisa komentar kah? Ini bisa di save kah? True waifu kita. Oke, ini sesuai updatean di server CN ya. Sesuai updatean server CN, yaitu paling terakhir itu Golden Glow ya. Golden Glow di sini. Oke, dan true waifu gua adalah Iswire Gao ya. Untuk calon selir ini ada banyak, ada Chen, ada Blaze, ada ini, kalian bisa lihat sendiri. Untuk ngefan ya, ini ngefan gua enggak sebagai waifu, jadi gua ngefan ya. Jadi misalkan ada operator bannernya, gua akan gacha ya. Pasti gacha gua. Ya walaupun enggak habis ya. Dapat yang enggak dapat alhamdulillah ya. Untuk suka tapi enggak cinta. Ini untuk biasa 2, ini untuk diabaikan, ignore ya. Oke, udah itu saja. 2 jam demi melihat Gao posisi 1. Yoi. Oke, udah itu saja. Thanks. Mungkin gua udahan saja. Thanks yang buat yang udah nonton. Gacha Pionic. Ya, Gacha Pionic ya. Udah itu saja. Thanks. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye-bye.